Halo teman-teman, ketemu lagi dalam vlog saya. Assalamualaikum. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk ke kebun ya. Ikuti saya ke kebun. Mbak Wati sama Mbak Ajeng jaga rumah kan. Ini ya teman-teman, kita mau ke kebun ya bersama teman-teman saya. Ini ya perjalanannya ya. Ini arah menuju kebun. Ini ada lapangan ya, dan di sini perumahan-perumahan ya. Di sini sudah banyak rumah. Siapa yang mau minat? Yang minat, monggo datang ke sini dan menghubungi. Tempatnya sejuk, nyaman. Monggo-monggo, di sini tempatnya sejuk sekali ya teman-teman. Yang bosan dengan suasana kota, boleh beli perumahan di sini ya. Nih teman-teman. Perkapling ya mas ya. Iya, berkabung. Harganya murah. Iya, ini juga mau dibikin perumahan lagi nih teman-teman. Di sini udah rame ya, padahal dulu pas beli tanah sini itu masih sepi banget ya mas ya. Masih sepi, sekarang alhamdulillah udah rame. Dan di sini juga jalannya udah bagus ya teman-teman ya. Nah, jalannya sudah bagus. Kota Batang. Iya. Kota paling tidak ya 2 kilo 3 kilo. Ini ya udah nyampe teman-teman ya. Alhamdulillah. Maaf ya teman-teman kalau kebun kita itu masih enggak terurus karena kita enggak sempet sih kesininya itu kalau mau metik apa gitu. Ini ya. Gini iki ono mas, cilik-cilik ya mas ya. Aduh pisangnya ini, pisangnya kena penyakit teman. Ini ya teman-teman mau metik nangka ya, nangka muda buat dibikin sayur. Nih, ini sebelahnya udah ada rumah teman-teman. Nih udah ada rumah. Doain ya teman-teman supaya nanti kami bisa bikin rumah di sini ya. Nih suasananya masih asri sekali seperti di desa. Ini ya, ini suami saya mantel nangka muda. Alhamdulillah satu dapat satu teman-teman. Ini masih kecil-kecil ya teman-teman. Tapi gimana lagi kemarin? Waktu kesini itu banyak sekali, tapi enggak tahu. Alhamdulillah. Itu tetangga yang rumahnya situ ya teman-teman. Ini, alhamdulillah dapat dua teman-teman. Alhamdulillah ya dapat dua ya, bisa buat sayur lodeh nangka muda. Oke teman-teman, ini suami saya. Di sini itu kita kesini itu jarang sekali ya pemirsa. Oke teman-teman, kita mau pulang ya. Ini udah dapat dua. Oke. Mau pulang. Ini perjalanan pulang ya teman-teman. Kita ke sini ya teman-teman. Jalannya. Ini udah rame ya. Sebenarnya sudah bulan Agustus dan banyak bendera. Dan banyak masuk bendera ya. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman, ini udah sampai rumah ya teman-teman. Alhamdulillah kita ke kebun sebentar, cuman metik nangka muda ya buat bikin sayur ya. Ini udah bersama Ibu Wati lagi. Halo Ibu Wati sama Mbak Ajeng. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe my channel Mudah Family. Oke, bye. Assalamualaikum.